Terobosan dalam bioteknologi memungkinkan pergantian tulang dan transplantasi organ dari sel induk pasien yang dicetak secara 3D. Maksud dari pertanyaan tersebut bagaimana? Tolong jelaskan secara singkat dan berikan contohnya, soalnya saya masih belum paham. Sudah ya, Lausa. Ya, Lausa. Tari cahaya, Lausa. Iya, ya, sebentar, Lausa. Iya, Sinta mau menjawab pertanyaannya Ega Lausa. Tadi pertanyaannya, apakah di masa depan memungkinkan banyak jurusan-jurusan baru di universitas yang memadai perkembangan teknologi dan menghadapi revolusi industri yang terus berkembang? Jawaban dari kelompok kami, tentunya iya, karena di dunia ini kita berkehidupan ini mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga harus mengikuti modernisasi. Jadi kemungkinan banyak jurusan-jurusan yang ada di universitas di masa depan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan untuk menghadapi revolusi industri. Namun juga bergantung dengan universitasnya sendiri, memadai untuk fasilitasnya.